Oke. MCB itu saya baru loh melihat soal pelatihan seperti ini. Karena enggak dari anaknya, orang tuanya luar biasa. Saya lihat sendiri. Terakhir saya lihat pelatihannya yang di Pemalang. Itu anak kecil yang baru pertama kali ikut sampai dia terakhir di acara acara itu dari anaknya, orang tuanya. Bahkan dari saya sendiri pun itu sedetik pun saya tidak melepaskan dari apa yang disampaikan di acara pelatihan MCB itu. Karena pelatihan MCB itu tidak saja luar biasa dan dahsyat hasilnya, kedua yang menjadi besarnya pelatihan MCB adalah siapa pendiri dari MCB itu. Pendiri dari MCB ini orang sangat luar biasa. Saya baru menemukan seorang pelatih yang luar biasa seperti ini. Karena apa yang disampaikan saya belum pernah dengar di pelatihan-pelatihan di tempat yang lain. Karena saya sering ikutin pelatihan-pelatihan, baik di dalam negeri dan di luar negeri. Tidak ada yang seorang pelatih yang seperti Bapak Mr. Stevie Lengkong ini. Sampai hari ini, sampai detik ini, saya sampai begitu, saya bicara seperti sampai merinding. Kenapa? Karena saya lihat pelatihannya begitu luar biasa. Jadi, sangat-sangat rugi sekali bagi kita kalau kita tidak ikutin pelatihan ini. Bagi orang tua, murid, bagi siapapun itu, guru dan lain sebagainya, sangat rugi sekali kalau tidak ikut MCB. Karena apa? Satu, pelatihan dari MCB menghasilkan orang-orang yang luar biasa, hasilnya luar biasa. Kedua, Anda akan dilatih oleh seorang motivator, pelatih yang tidak saja dia juara nasional, dia bahkan bisa mencetakkan seorang juara dunia. Dan dia orang motivator yang saat ini belum ada tandingannya menurut saya. Menurut saya pribadi teman, luar biasa. MCB, go. MCB. Siap.